Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku mau dibagi, kalian belum tahu aku, dan di video kali ini aku bakalan bikin holiday makeup aku. Just keep on watching. Nah, jadi produk pertama yang aku pakai adalah setting spray dari Kimi Beauty. Abis gitu aku pakai pelembab dari The Face Shop Aloe Vera Gel yang aku ratain ke seluruh bagian muka aku sampai lembab. Abis itu aku pakai primer dari Flormar. Nah, itu primernya kayak buat bikin glowing gitu. Aku pakai kayak secukupnya aja. Ini aku coba tunjukin kalian di sebelah muka aku yang udah pakai dan sebelah yang belum. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak lebih glowing gitu. Abis itu aku lanjutin pakai Lukas Papau. Ini kayak buat ngelembapin bibir. Ini biasa kalau malam juga aku pakai kayak di bawah mata, di alis kayak gitu, suka-suka aku aja. Abis itu ini aku pakai cushion dari Laneige, ini yang pore control nomor 23. Kalian bisa lihat di sisi muka aku yang udah pakai dan di sisi muka aku yang belum pakai, bisa kelihatan bedanya. Abis gitu aku langsung pakai concealer dari Maybelline, ini yang nomor 10 yang light. Aku pakai kayak buat nge-highlight bagian muka aku karena kantong mata aku juga nggak terlalu tebel banget, jadi masih bisa langsung di highlight kayak gitu. Habis itu aku blend, terus lanjut pakai highlighter. Ini aku pakai highlighter dari LC Pro yang collab sama MQ atau Michelle Kwan. Ini tuh highlighternya super bagus banget, tapi sebenarnya aku lebih suka dia kalau dipakai di atas powder. Di atas powder juga bagus, di bawah powder juga bagus. Ini tuh kayak blending banget, terus glitternya gak terlalu gede-gede, jadi bikin efek wet looknya. Kalian bisa lihat di kamera, kelihatan banget kayak kinclong, kayak glass skin gitu. Karena kan sekarang lagi ngetren kayak glass skin makeup gitu, jadi aku pakai highlighter dari MQ ini. Ini tuh bukan yang paling terang ya, kalau gak salah itu yang agak bronzy gitu. Nanti aku tulis namanya di bawah. Nah, ini hasilnya, kalian bisa lihat kayak wet look banget, super love sama hasilnya. Terus langsung aku set. Ini aku langsung set pakai bedaknya dari BLP yang warnanya light. Ini bedaknya super alus-alus banget. Sampai kalau dibuat di bawah mata, di cuping hidung, di smilean itu dia tuh enggak retak gitu. Abis gitu aku langsung pakai blush on. Ini aku pakai dari The Simul, belum ganti juga soalnya kayak ya nggak habis-habis karena di super pigmented. Ini aku pakai cuma super dikit doang supaya kayak nggak terlalu merah, karena aku pengen nunjukin sebenarnya kayak ya kulitnya tuh sehat tapi nggak pucet kayak gitu. Terus ini aku pakai bronzer dan contour dari Hoola bronzer dari Benefit. Ini aku pakai brush dari Strawberry yang harganya kayak sampai 50.000 tapi super bagus banget. Oke, kayak gitu. Ini aku taruh di luar bagian muka aku, dan ini aku pakai brush dari Hoolanya sendiri buat ngekontur bagian hidung aku. Lalu aku pakai highlighter dari Wet n Wild. Ini biar efeknya lebih basah lagi. Ini yang Golden Flower Crown, ya kan? Kalian bisa lihat warnanya tuh bagus banget, bagus banget. Ini tuh mirip kayak BK yang opal menurut aku. Terus kita pakai lagi bronzer dari Hoola tadi buat nge-contour bagian mata. Terus pakai eyeliner gel dari Maybelline. Ini supaya matanya tuh kelihatan lebih gede aja, bukan lebih gede sih, kayak biar kalau di maskara nggak ada yang kosong-kosong gitu. Biar bagus aja gitu. Abis gitu langsung dijepit aja bulu matanya. Oh ya, ini aku udah pakai alis, nanti aku bakal bikin tutorial bikin alisnya. Ini Flattery Eyebrow ala aku. Abis itu aku langsung pakai maskara. Ini maskara lagi Terlove juga dari Maybelline Total Temptation. Ya, ini aku udah pakai bulu mata. Bulu matanya super tipis, kayak ya udah yang penting ada bulu matanya gitu. Terus ini aku lagi kayak nge-highlight tulang selangka terus kayak di bagian bahu aku supaya lebih kinclong karena aku pakai Sabrina gitu kan, jadi biar lebih kelihatan lebih kurus, ya kan. Aku taruh juga di bawah-bawah leher soalnya aku lihat Ima Valencia kalau sama brightnya juga dipakai sampai situ. Terus ini aku pakai lipstick dari lip creamnya Wardah yang nomor 11 Osono, terus dicampur sama nude stick yang warnanya Purity.
aku campur aja. Kalian bisa lihat di Instagram aku kalau mau tahu kayak gimana. Nah, ini adalah final look-nya. Jadi kalau kalian suka dengan final look-nya kayak gini, jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel aku. And I'll see you on my next video. Bye.